Kesempatan berbahagia ini, mari kita sejenak selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat, dalam rangka menghadiri momen yang cukup penting menurut kami. Dalam hal ini menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun 2022 saat ini. Seyogyanya kegiatan peringatan ini kita lakukan tanggal 5 setiap tahunnya. Namun kita harus beradaptasi berbagai agenda yang cukup padat di Pemda. Kita harus mengucapkan alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan di tempat ini. Sedikit perspektif yang akan kami sampaikan dalam konteks ini, walaupun sedikit global, saya mengutip apa yang disampaikan sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dalam rangka peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 ini, di mana secara sampaikan tema bahwa bumi hanya satu untuk masa depan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada acara ini, yaitu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, serta kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pengabdian kita yang terbaik kepada bangsa dan negara, dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama. Alhamdulillah, pada saat bersamaan saat ini ada hujan. Ini adalah salah satu indikator juga bahwa memang lingkungan begitu berarti untuk kita semua. Tadi sudah kita mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Banyak hal yang menjadi atensi kita ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita belajar di pengalaman sejarah. Dahulunya kita tahu bahwa banyak daerah Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Bulungan, kita dulunya adalah penghasil minyak dan gas. Ya. Dan kita tahu ternyata juga kemudian habis dan punah, menyusut Bapak dan Ibu. Kita juga memiliki era keemasan di zaman kemudian kita produksi kayu besar-besaran, juga saat ini juga mulai berkurang. Dan juga kita tahu saat ini juga didominasi dari sisi produk domestik regional bruto, baik Kalimantan Utara maupun juga kabupaten kota se-Kalimantan Utara, juga suatu ketika ini akan berkurang. Mau tidak mau, suka tidak suka, sejalan dengan komitmen dunia, terkait dengan SDGs, terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka menjadi konsekuensi bagi kita semua dalam rangka untuk bisa memastikan lingkungan kita ke depan akan lebih baik atau minimal sama dengan saat ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita ke depan bisa mendapatkan manfaat lingkungan kita yang saat ini kita dapatkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Bulungan dan bersama kami akan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Itu dia komitmennya ya Bapak Ibu. Kabupaten Bulungan yang hadir pada sore hari ini, dan juga nantinya kalau masih ada ruang silakan disiapkan. Mari bersama-sama kita berkomitmen akan selalu menjaga. Ya, bisa diinformasikan juga. Silakan komunitas-komunitas putra putri Bulungan kita saksikan adalah penyerahan bibit. Yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. Foto sebentar yang diserahkan ini berupa
karena ini momentum penting bagi kita menjadi ikrar kita bersama ya dalam rangka pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, maka dengan ini kami menyatakan ikrar satu bumi untuk masa depan. Yes, yes, yes. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Satu bumi untuk masa depan.